Hi guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini saya ingin kongsikan setup CSM ataupun candlestick momentum. Jadi sebelum itu saya tunjuk dahulu bentuk ataupun formula setup ini. Okay, di sini ada satu candle berjaya Brightlo BB. Dan ini adalah candlestick momentum. Seterusnya kita akan menunggu di MA510 height untuk sell. Jadi kita akan tandakan zone terlebih dahulu. Kemudian tukar ke lower time frame untuk melihat kodnya adakah dia semua ada ekstrim. Okey, di sini terlihat jelas ekstrim di mana ada MA5 high keluar dari BB dan ada candle reverse dan candle retest. Manakala di M15 price sedang membuat MHV. Jadi berkemungkinan price akan membuat sisa arah kemudian re-entry dan CSM. Kebiasaan ETF ketiga price akan membuat full structure BBMA. Selagi price tidak membuat candle arah kukuh, selagi itu price masih berpotensi untuk bermain di kawasan top BB. Jadi seperti biasa, jom kita lihat hasilnya. Musik. Alhamdulillah, price telah pun react dengan sangat cantik di MA510 high untuk sell dan telah pun sampai di TP1 MA510 low ataupun di previous low. Jadi saya akan close dulu entry saya dengan menggunakan multiple close order. Cara ingin menggunakan multiple close order ialah sekiranya anda sell 0.05 4 layer, maka anda hendaklah buy dengan 0.201 layer. Kemudian pilih close buy, tekan close buy dan multiple close buy. Nilai negatif bagi untuk buy tidak akan dikira. Jadi sampai di sini saja. Jumpa di video seterusnya.